Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Menteri Besar Un Hafiz dan Ahli Majlis Pusaka Negeri, Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Khalid Nordin, Menteri Pertahanan yang juga bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Johor menjadikan dan menganjur majlis pada hari ini. Jadi saya ucap terima kasih kehadiran Menteri-Menteri, Timbalan Menteri, Panglima Angkatan Tentera dan semua pegawai-pegawai kanan yang hadir, dan yang penting wakil-wakil dan rakyat dari seluruh pelosok negeri Johor. Memang saya tahu ini tahun-tahun kebelakangan ini memang tahun yang hebat bagi bangsa Johor. Bukan sahaja kerana Yang di-Pertuan Agong dari Johor, tetapi kerana Johor dewah pemimpin muda telah terus memacu pertumbuhan dan mencatat kemajuan dan pembangunan di antara yang terbaik di Malaysia ini. Saya ucap tahniah kepada bangsa Johor. Saya datang awal tadi adakan mesyuarat dengan menteri-menteri, menteri besar dan kerajaan negeri untuk kenal pasti beberapa projek. Ada sedikit jumlah sekitar tak sampai 2,000 yang masih masuk dalam kategori kemiskinan tegar. Saya ucap terima kasih kepada kerajaan negeri, Majlis Ugama Islam dengan kerjasama ICU. InsyaAllah kita boleh dan mampu selesaikan dalam masa singkat supaya kita boleh menoktahkan kemiskinan tegar di negeri Johor Darul Ta'zim. Bila negeri itu pacu pertumbuhan yang membanggakan, bila kita catat pelaburan yang kian meningkat, kita sekarang adakan zon ekonomi yang khas yang boleh menjalin hubungan yang akrab dengan Singapura. Kita adakan zon kewangan khas di sekitar Four City. Ini semua petanda-petanda di mana negeri Johor akan mencatat pertumbuhan yang sangat pesat. Di samping itu beberapa program lain, tempatan banjir. Kita tak boleh catat pembangunan pesat, banjir pun pesat. Oleh itu, program tempatan banjir kita beri keutamaan, dan saya minta rakan-rakan terutama pegawai-pegawai pastikan kita pantau projek itu berjalan dengan cepat supaya meredakan masalah dihadapi oleh rakyat. Begitu juga projek-projek prasarana lain yang telah disebut tadi oleh Saudara Menteri Besar. Untuk apa kita bangunkan negeri ini? Sekarang kita sambut Aidilfitri. Ya. Makna menang setelah puasa bulan Ramadan satu bulan. Sebab itu disebut fitrah. Bila menang itu kembali sifat semula jadi insan. Fitrah insaniyah. Fatarana sa'alaiha. Fitrah ini bermakna hasrat kita untuk senantiasa bawa perubahan. Apa arti pembangunan pesat kalau kita tak pedulikan nasib rakyat yang paling miskin dan tidak punya kesempatan, sama ada orang Melayu atau Cina atau India atau orang asli. Semua itu rakyat Johor dan rakyat Malaysia, dan mesti diberi tempat dan mesti dibela dengan sebaiknya. Dan semangat Aidilfitri itu dia. Fitrah insaniah, sifat mulia manusia, kasih sesama manusia. Ini disebut dalam Madani, ihsan. Ada rahmah di antara sesama manusia. Apa dia manusia? Bila Allah angkat darjat manusia ini, karamah insaniah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah angkat darjat manusia itu sebaiknya. Manusia bagaimana? Yang punya integriti, yang punya prinsip, yang punya nilai yang baik, yang kasih sesama manusia, yang benci dengan kezaliman,
yang benci dengan rasuah, yang benci dengan penyalahgunaan kuasa. Ini yang kita nak angkat. Sebab itu hari ini saya ada majlis kecil-kecilan untuk raikan salah seorang tokoh besar Johor yang pernah berjasa dalam negara kita. Serangkai dengan Datuk On Jaafar, Tun Dr. Ismail, Tun Hussein On, dan kita ada bersama kita Tun Musa Hitam. Bersama isteri yang tercinta Zulaikha, yang sama-sama kita ucap terima kasih Tun Musa dan Eka dapat menyerikan. Dia bagi semangat dan dorongan kepada anak-anak muda. Ya. Kenal sejarah, kenal tokoh-tokoh yang berjasa kepada kita. Sebab itu tahun lalu saya adakan majlis khas di Dataran Merdeka untuk meraikan dan mengenang jasa salah seorang lagi pejuang kebangsaan ulung, negarawan yang telah berjasa kepada negara kita. Saya anjurkan satu majlis yang besar dan meraikan almarhum Tun Dr. Ismail sebagai salah seorang negarawan yang harus dikenal oleh rakyat Malaysia. Saudara dan saudari yang hormati sekalian, saya sebut tadi apa arti pembangunan yang kita pacu. Pembangunan ini sebenarnya pembangunan insan. Kita dengan bina gedung dan industri dan lebuh raya, tapi manusia diremehkan. Jadi kita nak bangunkan itu, bangunkan manusia. Itu yang disebut bagi kita umat Islam yang sambut Ramadan dan sekarang sambut Hari Raya Aidilfitri. Kita tahu bahawa yang nak kita angkat darjat itu manusia. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah angkat darjat kita yang mulia kerana keinsafan kita, kerana keimanan kita, kerana akhlak dan nilai kita. Dan sama ada saudara itu pejabat awam, guru di sekolah, tentera atau polis, petani atau nelayan, kita nak angkat darjat kemanusiaan kita, memilih yang baik, memilih yang murni. Sebab itu bila kita bicara soal pembangunan, jangan kita lupa pembangunan itu berarti kalau kita tegakkan keadilan. Pembangunan itu berarti kita beri peluang kepada semua, dari kawasan bandar dan kota sehingga kawasan pelusuk pedalaman. Barulah kita katakan kita punyai cita-cita untuk bangkitkan negara hebat Malaysia ini. Saudara-saudara, akhirul kalam saya nak sebut, negeri Johor hari ini memang tercatat di antara negeri yang mencatat pertumbuhan yang membanggakan. Sebab itu amanah kepada pimpinannya, pastikan ia berjalan dengan pantas, pastikan pentadbiran itu bersih, pastikan jangan ada saki-baki orang menyakau dan rasuah, pastikan kepentingan rakyat jelata di bawah itu diberikan pembelaan, sama ada dia pemandu teksi atau pekerja boroh. Semua itu adalah rakyat kita yang harus kita berikan perhatian. Jadi semangat Aidilfitri ini semangat silaturahmi, kasih sayang. Bila kita salam, renung juga muka, bagi tahu ikhlas, maaf zahir batin. Mari kita angkat martabat negeri kita. Mari kita angkat martabat negara Malaysia ini supaya Malaysia bangkit sebagai negara hebat di rantau kita, insyaAllah. Saya yakin bermula di Johor Darul Ta'zim dan di negeri lain di seluruh Malaysia, kita mampu mencatat perubahan baru, melakar peta dan sejarah baru, meninggalkan budaya lama sebelum Ramadan, dan Ramadan kesempatan kita bawa kesedaran dan budaya baru. Sekali lagi saudara Datuk Si On Hafiz seperti besar dan pimpinan negeri Johor,
Dato' Khalid Nordin, Menteri Pertahanan dan seluruh rakan-rakan dari kementerian yang membantu, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada rakyat Johor, mari kita bangkit dan majukan negara kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.